Halo, saya Esto Resto dan saya Pandit Arkam kembali di Jumat Jersey. Ya, kali ini saya akan mereview sebuah jersey dari sebuah band. Bandnya itu kalau nggak salah alirannya popang-popang gitulah. Saya nggak tahu, mungkin koreksi ya apa namanya aliran genrenya dia. Tapi popang, saya tiba-tiba iseng gitu di Instagram di awal Ramadan, di ini mungkin berkah Ramadan ya. Di awal-awal di minggu pertama Ramadan itu saya iseng habis sholat subuh gitu, iseng lihat-lihat Instagram gitu. Oh ya, saya kali ini pakai kaosnya band top di masanya dan sekarang mungkin bandnya Ustadz Cipeng, Begundalowar. Udah belel banget ini, udah lama banget 2016 kalau nggak salah ini yang ngasih fotografer kenamaan dari Malang yaitu Suci. Suci Rahayu. Halo Suci. Balik lagi. Tadi awal Ramadan saya itu dapat berkah gitu, main-main Instagram itu habis sholat subuh, nemu band namanya Anti Color Lol Punk, kalau nggak salah ya, Lol Punk. Lol itu lol yang ngakak itu atau saya nggak tahu, saya nggak pelajari detail, tapi langsung saya dengerin musiknya gitu. Oh oke, pop-pop punk itu. Saya kebetulan agak-agak mungkin 5 tahun terakhir saya suka band-band pop punk gitu. Saya salah satu band favorit saya adalah Bang Fish, band-bandnya band Malaysia, Bang Fish yang vokalisnya Syamsul Anwar. Nah, saya kan nggak bahas band itu, saya bahas jersey ini. Dan ternyata mereka bikin produk jersey. Mereka juga barusan mengeluarkan satu lagu single di YouTube, Spotify dan lain sebagainya. Sepertinya judulnya April, lagunya juga April. Dan dia juga merilis membuat jersey sepak bola. Nah, ini momennya pas banget. Sebelum Ramadan kan rame tuh Piala Dunia U20 tidak jadi karena ada penolakan Israel, bla bla bla. Dan isu yang berkembang adalah lebih ke soal ke Muslim segala macam, bahwa padahal Israel itu kan menjajah. Melakukan kekerasan tidak hanya sekedar ke orang Muslim, tapi orang Palestina yang agamanya yang lain juga di situ, karena di Palestina juga ada orang Nasrani, ada orang Yahudi gitu. Nah, seperti itulah pokoknya, dan itu kemana-mana, digoreng kemana-mana. Sebenarnya faktornya kan konstitusi, kalau dari awal konstitusi itu ditegakkan mungkin tidak akan terjadi seperti itu. Dan seharusnya konstitusi itu yang ngomong pemerintah pusat, bukan gubernur-gubernur itu ngomong terus rame. Tapi kan bisa jadi petugas partai, jadi pengen bahasa Jawanya ngatok ke partai lah, seperti itu mungkin. Oke, kita nggak akan bahas itu karena itu menurut saya sampah. Ya udah, terlepas dari itu juga Oki Caraka juga membuka aibnya sendiri dengan mengatakan bahwa saya rela nggak sekolah, bla bla bla. Tuh Bambang Pamungkas sekolah pinter-pinter aja main bola gitu. Maksud saya nggak gitu juga. Pola komunikasinya adik-adik ini perlu diperbaiki. Sorry ya, gue agak keras karena pola komunikasi kalian harus diperbaiki. Karena tahu nggak strikernya Dewa United, Karim Rossi itu S2. Arsafin pemain Rusia dulu Arsenal itu kalau nggak salah kimia atau apa gitu, sekolahnya pinter gitu loh. Jadi sepak bola dan sekolah itu bisa beriringan, jadi jangan jadi alasan itulah, tolong diperbaiki. Ini peringatan buat Hoki Caraka dan yang lain, hoki-hoki yang lain. Oke, ini menyimpang sekali ya dari Jumat Jersey ya, mengadili keadaan. Tapi ini baru saya sampai, tanggal 5 kalau nggak salah. Ini tanggal, saya cek dulu, ini tanggal 6, Kamis tanggal 6 siang sudah sampai dari Anti Color. Ini tidak saya, belum saya buka, bener-bener saya unboxing. Katanya kalau nanti ada cacat bisa harus ada unboxing gitu. Tapi aneh juga ya, produsen-produsen atau orang-orang jual online, kata apa waktu masukin barangnya nggak pakai unboxing ya gitu. Kalau unboxing harusnya ada unboxing atau unboxing biar fair ya, nggak Koko Jersey. Ini saran saya dari Koko Jersey sih. Oke. Ini banyak sekali nama-nama saya sebut dalam Jumat Jersey kali ini. Ya, ini saya buka, sengaja saya tidak gunting karena saya pengen plastiknya ini minimal bermanfaat lagi lah buat tempat sampah dan sebagainya. Walaupun kita tahu di rumah saya itu sudah saya pisahin sampah plastik dan sampah organik, sampah-sampah hijau segala macam saya pisahin. Tapi ketika truk sampah datang ya jadi satu lagi. Terus gimana coba? Ah, nggak usah ngurusin lah, tenang, sampah semua. Kita jersey, review jersey Anti Color aja nih, Anti Color. Nih jersey-nya ini.
kepada saya dari ya pengirimnya namanya Boy. Sebelum saya buka, nah ini ada tampaknya dikasih stiker ya, stiker-stiker yang ya mungkin pemanis ya, pemanis. Yes, wah, oke, ini saya buka nih, nggak perlu pakai packaging-packaging yang aneh-aneh, gini aja, dan harganya cukup worth it, 150 kalau nggak salah, ya 150 ya, pokoknya sampai rumah saya di kawasan Ciputat 170 kalau nggak salah. Ini dapat, oh lucu banget nih, anti kolor, nih anti kolor apa namanya stikernya, bisa dilihat ya anti kolor, satu, dia itu punya icon kayak ini apa namanya beruang gitu, cari aja di YouTube-nya anti kolor, anti kolor, oh anti kolor lolpang, ini anti kolor lolpang, kelihatan nggak? Oke, kelihatan anti kolor lolpang. Nah ini mereka rilis album lagu single terbaru mereka judulnya April. Lihat enggak? Ini April ada apa namanya beruang madu. Nah ini jersey-nya. Jumat jersey kali ini membahas jersey dari anti color. Nih anti color. Yes, 150 ya worth it lah, enggak terlalu ya nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah bagi kita, tapi ya lumayan cukup worth it jersey ini. Ini ada anti color di belakang saya, dulu review di belakang ada anti color, nomornya 69, nggak tahu maksudnya apa 69, ada lolpang record di bawahnya, mungkin dia label record mereka, saya nggak tahu 69 ini apa, mungkin setelah sebelum 70 kali ya, 69 sebelum, atau mungkin setelah 68, saya nggak tahu, saya ukurannya XXL, karena memang mereka kayaknya diproduksi cuma 3 ukuran ya, L, XXL, LXL, dan XXL, dan menariknya adalah ukurannya ukuran gede gitu, XXL-nya itu lebar badannya itu 57 kalau nggak salah, dan itu cukup nyaman buat saya, kaos ukuran segitu. Nah, ini ada di logonya, ada ini logonya, logo bandnya itu anti color 2004 Lolpang Football Club. Oh, mereka eksisnya dari 2004. Saya pertama kali jadi wartawan. Lalu ada KL Coffee Indonesia. Enggak tahu KL Coffee, Kuala Lumpur Coffee kali. Tahu saya enggak tahu. Nih di bawahnya ada tulisan otentik gitu. Nah, yang pasti ini apa namanya? Printing semua, dan no problem bagi saya mau jersey printing, mau jersey apa, yang penting jersey-nya cukup mewakili band itu sendiri, punya karya bagus ini, anti color ini. Dan kenapa saya tertarik, awalnya saya tertarik buka-buka IG tertarik untuk mendapatkan jersey ini, kenapa? Karena saya punya jersey revolusioner timnas Indonesia, menurut saya ini jersey 2007 Piala Asia 2007, jersey keduanya dan warnanya hijau. Sempat jadi kontroversi karena Indonesia tidak pernah pakai warna hijau selama bertahun-tahun kabarnya ya, nanti kalau koreksi teman-teman KJTI mungkin kalau saya salah, jadi hijau itu tidak pernah dipakai di beberapa tahun, dan kemudian Nike 2007 itu melakukan riset sedikit dan melakukan lebih hijau, dan katanya hijau itu dipakai tahun 50-an, bahkan pemain-pemain tahun 80-an 80-an dan puluhan itu protes, kenapa hijau, kan kita nggak pernah pakai hijau, padahal di tahun 60 atau 50 kita tuh pakai jersey kita warna hijau gitu loh. Jadi ya karena kearsipan negara ini nggak, jadi bukan salah mereka yang menyalahkan, tapi kearsipan negara ini tidak pernah diarsipkan secara benar, termasuk salah saya, karena kenapa saya tertarik dengan sejarah tidak mengarsipkan itu, nggak ada duitnya ngarsip nggak ada duitnya, emang fotokopi nggak pakai duit apa. Oke, jangan lagi pencerempet-cerempet ke negara. Nah, yang pasti ini color pang. Ah, color pang. Anti color cukup bagus sekali jersey-nya. Saya lumayan lah, nanti minimal buat lebaran ya. Buat lebaran ini jersey-nya, Jumat jersey kali ini dipersembahkan oleh anti color pang. Saya beli, tapi saya review dan cukup bagus jersey-nya. Nih, sekali lagi ya. Nanti mungkin saya akan cantumkan, mungkin ya, cantumkan di IG-nya di sini atau YouTube-nya di sini. Kalau enggak ya di deskripsi saya ada ini IG-nya di apa. Yang pasti band-band lokal seru saya dengarkan. Walaupun saya tidak terlalu masuk banget anti color karena ya selera ya, tapi saya cukup senang dengan lagu-lagu mereka yang ya dengerin aja sendiri anti color. Dan selera lu suka atau enggak ya terserah kalian. Yang pasti jersey ini cukup lumayan,
cukup untuk pameran hari ini tanggal 7 April 2023. Biasanya saya tag semuanya, vokalisnya Don Forlet, Pas Aji, Stepanus Aji, teman Mas Kuko, orang apa Blora, Mas Teguh orang Kalimantan, Mas Isnaid di orang Sukoharjo, Koko Jersey, Jalan-Jalan Jersey, Fares Taufik, saya coba tag, biasanya saya tag, biasanya kalau mau Jumatan nge-tag di Instastory kita masing-masing, Jumat Jersey dan pamer-pamer jersey ini, bapak-bapak pamer jersey gitu. Oke, terima kasih, itu dulu Jumat Jersey, yang pasti ya, tidak usah bersedih kalau Piala Dunia Indonesia tidak ada. Ya sudah lah, udah kejadian mau apa lagi. Kita tunggu yang selanjutnya, mungkin emas SEA Games 2023. Yang pasti terakhir adalah selamat buat PSM Makassar menjuarai Liga Indonesia Liga 1 2022-2023. Dan itu tim keren banget. Kalau nggak percaya, ada review saya sebelum kompetisi musim ini mulai, dan itu keren banget. Saya memprediksi mereka tuh 3 besar. Ya, ternyata juara loh. Luar biasa. Nggak ada obatnya, Bernardo Tavares. Cayo!